Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco pendak di sarang Jasuntan TV. Kita sekarang lagi ada di Gesop Summarecon Mall Bandung ya. Jasuntan TV sekarang ditemani dengan Firman atau Man Batman ya, untuk mengupas video, seluruh video yang ada di Summarecon Mall Bandung ya. Jadi buat kalian semua, langsung tonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga like. Oke, konco-konco, langsung saja kita cek videonya. Celepot. Konco-konco, kali ini kita mau bahas tentang PS5. Sekarang kita lagi ada promo nih konco-konco ya. Promo PS5 ya, ini kita di belakang saya ya. Ada PS5 digital, ada juga PS5 disc. Promonya berapa? Nah, itu dia ya. Kelihatan konco-konco. Ya, jadi spesial di hari ini tanggal 26 ya, hari Senin, tanggal 26 Agustus sampai tanggal 1 September ke PS5 lagi ada promo diskon, yaitu diskonnya berapa? Di 780.000 ya. Diskonnya 780.000 ya. Kalau untuk harga normalnya setelah diskon berapa sih gitu ya. Oke, langsung kita ikuti saja videonya, jangan sampai di skip dan terus tonton videonya sampai habis. Oke, gojo-gojo, kita langsung saja masuk ke poin utamanya, yaitu promo PS5 resmi Indonesia ya. Ini PS5-nya yang seri slim ya, bukan yang fat tapi yang slim ya. Ini gojo-gojo ada dua ya, seri PS5 itu sekarang ada dua, yang slim untuk disc sama juga dengan yang digital, slim digital ya. Ini udah dapat satu stick gojo-gojo, dapat satu stick ada, yang ini juga sama satu stick juga. Untuk internalnya ini 1 tera ya, untuk yang disc 1 tera, untuk yang digital juga sama 1 tera. Untuk kualitas gambar ini udah 4K 120 ya. Ini sama juga ada 8K juga bisa ya koco-koco. Tapi TV-nya juga harus memungkinkan untuk keluar resolusinya yang benar-benar 8K ya koco-koco. Nah, ini harganya ya, untuk harganya kita bisa lihat di sini. Nah, itu. Ini ada promo namanya promo Merdeka Payday. Ini tanggal 26 sampai tanggal 1 ya. 26 Agustus sampai tanggal 1 September ya. Itu harganya mulai dari 7.419. Nah, artinya apa? Untuk harga digital ya, kita bisa lihat di sini ya. Ya, konco-konco, jadi kalau untuk PS5 ini ya, yang promo ini yang disc konco-konco ya, yang disc yang digital. Nah, kalau yang disc ini harganya di 9699, promo 780 itu jadi 8919 ya. Promonya di harga 8.919.000 untuk yang disc, garansinya 2 tahun. Nah, untuk yang digital ini harganya di 8199, promo diskon 780 jadi 7419 ya, yang ini nih 7419. Jadi seperti itu konco-konco. Untuk garansinya aman, nanti garansinya kita daftarin 2 tahun pokoknya ya untuk Sony-nya. Terus kalau misalkan kalian mau garansi tukar unit pun aman di sini bisa. Jadi kalau dari Sony itu garansinya servis spare part. Nah, tapi kalau misalkan di toko nanti garansinya ada garansi tukar unit. Memang ada tambahan biaya di 480 untuk 1 tahun dan untuk 2 tahunnya 720 ya. Tapi aman kalau misalkan ada kendala atau apa kerusakan, tinggal dibawa ke sini aja saja konco-konco ya. Jadi yang sampai kehabisan ini kebetulan untuk yang digital sisa satu lagi ya. Ini yang disknya masih lumayan banyak konco-konco, seperti itu ya. Jadi buat konco-konco, jangan sampai kehabisan barangnya, langsung datang. Ini cuman sampai tanggal 019 ya. Cuman 26, 27, 28, 29, 30, 31. Cuman 7 hari aja ya. Cuman 7 hari aja promonya, jadi jangan sampai kehabisan, jangan sampai kelewatan ya. Langsung datang ke toko Gesop Summarecon Mall Bandung, atau langsung bisa WA dulu. Nanti di link deskripsi kita ada cantumin nomor WA-nya, oke? Seperti itu konco-konco. Untuk promonya, dan kebetulan nanti ada yang mau trade-in PS4 ya, untuk trade-in PS4 Slim ke PS5 digital. Gitu konco-konco ya. Ada trade-in PS4 digital
PS4 Slim ke PS5 digital ya. Nanti rate-ratein, ikuti terus videonya, jangan sampai di sini koco-koco, oke? Okay? Oke, koco-koco ini ya, belum juga kita posting ya, ternyata ini ada yang mau trade-in PS4. Nah, jadi koco-koco kalau mau trade-in bisa langsung ke sini ya. Trade-in kelengkapannya mudah sih koco-koco, tinggal bawa mesin ya. Mesin konsol stick 1, kaset-kaset, kabel ya. Ini kabelnya kabel HDMI ya. Terus ada kabel power ya, terus ada kabel USB sama satu sticknya ya. Itu aja koco-koco. Nah, ini kita lagi coba dulu untuk cobain mesin PS4-nya yang mau ditrade-in masih jalan atau tidak ya, untuk baca gamenya. Nah, ini sticknya udah saya konekin. Nah, ini ngecas ya koco-koco tuh, masih ngecas, masih jalan sticknya. Nah ini masih aman, sticknya tidak ada error sama sekali. Nah, itu pengecekannya seperti itu koco-koco kalau mau trade-in ya. Kita coba cabut aja. Nah, oke, okay. Cabut aja ya. Kita cek dulu di sini. Nah, sistem softwarenya kita cek, sistem softwarenya. Nah, di sini ada sistem software 1152, udah seri yang terbaru ya. Seri terbaru nih ya. Udah seri terbaru untuk PS-nya. Oh, tapi ini rata-rata game-nya ini ya? Digital ya? Iya. Ini sama PES ini ya, PES 2021 fisik. Iya, PES doang. Ininya udah penuh gitu ya? Iya, udah kayaknya udah penuh. Coba ya, kita cek untuk memorinya, storage-nya. Oh iya, ini dikit lagi. Tinggal nggak nyampe 100. Jadi dia nggak masuk. Tapi kalau untuk kaset masih kebaca apa ya? Masih kebaca. Masih kebaca ya. Atau dihapus aja dulu. Dihapus dulu aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, kita hapus dulu ya. Atau mau di lockout aja mungkin ya? Di lockout boleh. Lockout aja biar aman. Oh, udah di lockout. Di ini aja apa namanya? Reset. Oke, kita reset aja ya. Nah, kita di sini di reset aja langsung. Oke, langsung kita reset. Jadi nanti kalau untuk mesin konsol PS4 kita cek seperti ini ya, kalau jalan semua aman, lancar. Nah, ini trade-innya kalau untuk yang slim 1 tera, ini keterimanya di 1,5 ya, komplit ke stick sama kabel USB sama HDMI. Oke, Jojo, ini kita langsung ya. Jadi si A-nya ini mau trade-in untuk sama PS5 yang lagi promo hari ini ya. Ini PS5 digital. Jadi ini kalau PS5 digital tuh barangnya nggak terlalu banyak ya, sedikit. Jadi buat kalian kalau mau bisa langsung keep aja ya. Langsung WA aja di link deskripsi ya. Ini harganya dari 8199 jadi 7419. Diskonnya 780. Oke. Okay? 780 diskonnya. Jadi garansinya ini 2 tahun servis dan spare part. Jadi jangan khawatir buat konco-konco, langsung datang ke sini ya. Kalau mau di trade ini kayak PS4 CA-nya. Tuh, PS4 CA-nya mau di trade in boleh ya. Ini lengkap tuh. Ya. Kabel HDMI semua lengkap. Ini kalau misalkan yang seri Fat itu 1,250, kalau untuk yang Slim 1,5, kalau yang Pro ya, yang Pro itu di 1,5 juga ya keterimanya. Salam, oke. Okay. Coba sampai di sini ya.
inisialnya nggak mau di ini ayah, nggak mau di open dulu ayah, mau unboxing di rumah. Di rumah aja. Di rumah aja. Dengan siapa ini ya? Dede. Ah Dede ya? Ya. Dari mana? Adipura. Oh Adipura, caketnya Adipura mah. Jadi ini serinya seri terbaru ayah, seri ya. Slim untuk yang seri digital. Udah dapat satu stick, gitu. Lagi promo ya. Oke, langsung kita bungkus. Oke, kocok-kocok, sampai di sini saja untuk informasi promo PS5 yang disc dan digital, garansinya resmi ya. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu lagi dengan video-video Jasuntan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo 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 yo.